mulia di sisi Allah adalah yang paling takut kepada Allah. Di mana orang paling takut? Di hidayatullah. Mana buktinya orang hidayatullah paling takut sama Allah? Laki-laki, perempuan dipasang tembok Berlin di antara kita. Maka saya hari ini tidak berceramah. Kalau saya menceramahi ustaz-ustaz hidayatullah, kata orang Melayu, menggarami air laut, mengajar itik berenang. Kalau anggota legislatif meninggal, akan ada pengganti tenggat masa. Tapi ketika ulama meninggal, Buya Hamka meninggal, sampai hari ini tak tergantikan. Uje meninggal, sampai hari ini belum ada penggantinya. Di mana penggantinya? Digodok, digembleng, dibesarkan. Inilah dia, pesantren Hidayatullah. Jaga, sampai masanya nanti kalian akan menjadi imam-imam yang hebat dari Dumai, imam rumah tangga, imam kota, imam provinsi. Maka siapa yang membentuk itu? Ulama, pejabat, anggota dewan, polisi, tentara, semua profesi ini menjaga agama Allah. Jadi polisi dijaganya agama Allah. Niat dia keluar dari rumah untuk menjaga anak-anak muda jangan sampai kena narkoba, menjaga anak-anak muda jangan sampai keluyuran tak tentu arah. Maka itu pun bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billah.